prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi, dan juga tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, bersama-sama dengan NPB yang didukung penuh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran Kapolri, kecepatan yang sangat cepat, diputuskan cepat, dilaksanakan juga sangat cepat. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah yang selalu sigap datang pertama menyelamatkan dan meringankan beban para korban. Jika musim hujan, terjadi banjir dan longsor, terutama curah hujan di atas rata-rata atau ekstrim. Sebaliknya, rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di saat kemarau. Inilah yang selalu kita hadapi setiap tahunnya, di dua musim yang berbeda. Berbagai kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2020 hingga Februari 2021 memberikan kita banyak pengalaman, pembelajaran. Tidak hanya bencana akibat faktor alam, kita menghadapi bencana akibat faktor non-alam, pandemi COVID-19. Sistem komando dan dukungan seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi Pentahelix, kita hadapi bencana akibat faktor alam dan bencana akibat faktor non-alam yang terjadi satu tahun terakhir. Kita tentu bisa mewujudkan Indonesia menjadi tangguh di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya ingin tegaskan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.